Miomi mau sharing biaya steril di Singapura. Tentunya biayanya nggak murah ya guys, karena di sini semuanya serba mahal. Sebelum kita memutuskan untuk mereka steril, kita tuh udah memikirkan kesehatan mereka karena mereka semakin tua gitu ya. Biaya steril Keiko dan Meng di Singapura itu sekitar 1000 SGD. Kalau untuk steril jantan itu $450, itu sudah termasuk sama blood test juga. Kalau untuk kucing betina itu habis sterilnya $600, itu sudah termasuk sama blood test juga. Kalau kalian tanya kenapa di steril, karena untuk kesehatan mereka. Miomi udah kasih kesempatan mereka selama 2 tahun untuk kawin, tapi ternyata nggak jodoh, nggak bisa kawin, ya udah. Lalu kenapa nggak dikawinin sama betina lain atau jantan yang lain? Karena di Singapura itu susah cari kucing yang belum steril dan mau dikawinin ya guys, karena di sini tuh pro banget sama steril. Jadi keputusan untuk steril itu nggak mudah ya guys, karena selain harganya mahal banget dan Keikonya itu udah ngeong-ngeong terus dan merasa kasihan gitu Miomi, karena dia mungkin kesakitan atau entah gimana. Jadi Miomi putuskan untuk steril aja daripada nantinya mereka sakit. Jadi Miomi minta maaf kalau auntie uncle yang pengen lihat keturunannya Keiko dan Meng belum bisa diwujudkan karena belum jodoh, belum dikasih sama Tuhan. Semoga ini jalan yang terbaik untuk mereka child free gitu ya.